Karier dan kepopuleran Lesti Kejora semakin hari kian menjadi warna baru di dunia musik Indonesia. Berlatar belakang penyanyi dangdut, wanita jebolan terbaik Indosiar tersebut mampu meraih kesuksesannya dengan mengalahkan artis bergenre lain dalam berbagai penghargaan bergengsi di tanah air. Maka tak heran jika nama Lesti Kejora selalu menjadi pembicaraan hangat di kalangan para selebritis dan buah bibir di masyarakat atas prestasi yang diraihnya selama ini. Dan yang cukup menggemparkan publik saat ini dikabarkan, menurut isu yang berkembang di berbagai media sosial, penyanyi legendaris top tanah air yang namanya menjadi ikon masyarakat di masa kejayaannya ingin membuat lagu spesial kepada Lesti Kejora. Sosok tersebut siapa lagi kalau bukan Iwan Fals. Sukses berduet bareng dengan Pasha Ungu dengan judul lagu Bismillah Cinta dan mengharumkan nama musisi Adibal Syahrul dengan lagu Kulepas Dengan Ikhlas di berbagai penghargaan di Indonesia. Maka tak heran jika Iwan Fals ingin menciptakan lagu kepada wanita cantik asal Cianjur itu. Sontak hal ini membuat rasa bangga tersendiri bagi Lesti Kejora. Harus diakui, semenjak wanita yang kerap dipanggil Dedi itu dipersunting oleh aktor tampan Rizky Billar, karirnya naik drastis sampai saat ini. Pastinya, masyarakat Indonesia, terkhusus penggemar Lesti Kejora, begitu antusias menunggu kebenaran akan informasi ini. Kita doakan saja Iwan Fals benar-benar akan membuat lagu khusus dan terbaru buat istri Rizky Billar tersebut. Begitulah informasinya, jika ada kesalahan kami minta maaf.